Martin Luther King pernah berkata bahwa kegunaan pendidikan sejatinya adalah untuk mengajarkan seseorang untuk berpikir dengan intensif dan kritis. Kecerdasan dan karakter, itulah tujuan pendidikan sesungguhnya. Sampurasun, perkenalkan nama saya Karina, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara Konseling Motivasi Melanjutkan Karir Setelah Lulus dari SMA dengan judul Lulus SMA, Kuliah, atau Kerja, yang merupakan program persembahan dari Pengembangan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Unpad Mengabdi 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber, Ibu Ika Marieta, SPSI Psikolog, dan juga kepada adik-adik SMA Darul Hasan yang hadir menonton video kegiatan ini. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu adik-adik dari SMA Darul Hasan Desa Cihawu, khususnya bagi adik-adik yang ingin masuk ke jenjang perkuliahan dalam memproyeksikan langkah untuk merintis karir ke depannya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan kemampuan adik-adik masing-masing. Pada kegiatan kali ini, Fakultas Hukum Unpad Mengabdi bekerja sama dengan Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran. Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran bermula dari pendirian lembaga pada tahun 1965 dengan nama Biro Konsultasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran. Seiring berkembangnya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap jasa pelayanan psikologi yang profesional, maka pada tanggal 4 Maret 2000 resmi menggunakan nama Biro Pelayanan Inovasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran. BPIP merupakan wadah bagi para sivitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran untuk melakukan pelayanan profesi psikologi kepada masyarakat dan juga merupakan satu tempat pendidikan bagi para calon psikolog untuk melaksanakan praktiknya sebagai seorang supervisi psikolog. Kemudian, pada tahun 2018, Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi berubah nama menjadi Pusat Psikologi Universitas Padjajaran. Sejalan dengan pembentukan satuan usaha di lingkungan Universitas Padjajaran, Pusat Psikologi Universitas Padjajaran pun berubah nama menjadi Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran tepatnya pada bulan Januari tahun 2020. Nah, teman-teman, saat ini telah hadir bersama kita pembicara yang akan memberikan materi pada kegiatan hari ini, yakni Ibu Ika Marieta, SPSI Psikolog dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran. Selamat siang, Ibu Ika. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Apa kabar juga teman-teman dan adik-adik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Alhamdulillah, Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan semangat selalu ya, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil dari Ibu Ika sendiri. Ibu Ika Marieta, SPSI Psikolog, menempuh pendidikan Sarjana Psikologi dan lulus pada tahun 1999. Kemudian lulus profesi psikolog pada tahun 2002 dengan yudisium cum laude dari Universitas Padjajaran. Ibu Ika memiliki pengalaman kerja sebagai psikolog di sektor perbankan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Pengalaman Ibu Ika dalam mengelola dan merancang berbagai program asesmen dan intervensi untuk organisasi. Kemudian Ibu Ika mendalami metode dan teknik asesmen objektif, proyektif, dan behavioral serta konseling psikologi melalui berbagai pelatihan-pelatihan dan pengalaman sebagai psikolog praktik lebih dari 15 tahun. Selanjutnya, Ibu Ika juga telah terdaftar sebagai anggota HIM PSI Jabar dan memiliki surat izin praktek psikolog. Mungkin kurang lebih, itulah profil singkat dari narasumber kita pada hari ini, yakni Ibu Ika Marieta, SPSI Psikolog.